Hasil pertandingan Manchester United lawan Arsenal. Manchester United harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 0-1. Ketika kedua tim berhadapan dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-7. Dalam pertandingan yang dimainkan di Old Trafford ini, Arsenal memastikan raihan poin penuh berkat gol sematawayang yang dicetak Aubameyang lewat eksekusi penalti. Berkat hasil ini, Arsenal untuk sementara naik ke peringkat 8 klasemen dengan perolehan 12 poin. Sedangkan Manchester United berada di posisi 15 dengan 7 poin. Jalannya pertandingan babak pertama. Babak pertama Arsenal mendominasi penguasaan bola. Namun pasukan Mikel Arteta masih belum mampu membongkar pertahanan rapat tuan rumah. Memasuki menit ke-21, Manchester United memperoleh peluang lewat aksi Greenwood. Sayang tembakannya masih mampu dimentahkan oleh Leno. Peluang terbaik Arsenal datang pada menit ke-39. Ketika Willian melakukan kerjasama dengan Aubameyang. Beruntung bagi Manchester United, tembakan Willian masih tipis mengenai mistar gawang. Jelang turun minum, Bukayo Saka yang menebar ancaman. Sayang sundulannya masih belum tepat sasaran. Skor 0-0 pun menjadi hasil sementara saat jeda pertandingan. Jalannya babak kedua. Babak kedua Arsenal meneruskan dominasi mereka. Sayang peluang yang didapat lewat tembakan Aubameyang. Pada menit ke-52 masih menyamping dari gawang David De Gea. Memasuki menit ke-68 Arsenal mendapat hadiah penalti. Usai Hector Bellerin dilanggar Paul Pogba di kotak terlarang. Aubameyang sukses membawa Arsenal memecah kebuntuan melalui eksekusi dari titik putih. Ole Gunnar Solskjaer pun melakukan perubahan dengan memasukkan Donny van de Beek dan Edinson Cavani. Terbukti serangan Manchester United menjadi lebih hidup. Manchester United mendapat peluang emas untuk merubah kedudukan pada menit ke-85. Manchester United terus-menerus menggempur pertahanan Arsenal di sisa pertandingan. Namun tak ada gol penyama skor yang tercipta dari tuan rumah. Skor 0-1 untuk kemenangan Arsenal pun menjadi hasil akhir laga ini. Fakta memalukan Manchester United usai dipecundangi Arsenal. Manchester United dikalahkan Arsenal di kandang sendiri. Dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-7, bermain di Old Trafford, Manchester United dipecundangi Arsenal dengan skor 0-1. Manchester United sejatinya mendominasi jalannya pertandingan dengan mencatatkan 53% penguasaan bola dan 8 kali percobaan ke gawang. Namun hanya 2 yang tepat sasaran. Sial bagi Manchester United, Arsenal mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-69. Usai Paul Pogba menjatuhkan Hector Bellerin di kotak penalti, Aubameyang maju sebagai eksekutor dan sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 0-1 untuk Arsenal hingga laga usai. Selain data dan fakta di atas, masih ada sejumlah hal menarik dan memalukan bagi Manchester United usai dikalahkan Arsenal. Yang pertama, Manchester United hanya mendapatkan 7 poin dari 6 pertandingan Liga Inggris musim ini. Yang kedua, Manchester United gagal memenangkan salah satu dari 4 pertandingan mereka di Old Trafford. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1972 sampai tahun 1973. Yang ketiga, Arsenal menang tandang di tim 6 besar Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak tahun 2015. Yang keempat, Manchester United kalah di kandang melawan Arsenal di Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak September tahun 2006. Yang kelima, Aubameyang adalah pemain Arsenal pertama
yang mencetak penalti di Old Trafford di dalam laga Liga Inggris. Yang keenam, Manchester United kebobolan 5 penalti dalam 7 pertandingan kandang terakhir di Liga Inggris. 5 penalti sebelumnya yang mereka terima di Old Trafford dalam kompetisi terjadi dalam 101 pertandingan. Yang ketujuh, Paul Pogba memberikan 3 penalti kepada lawan di Liga Inggris. Di bawah pimpinan Ole Gunnar Solskjaer. Tidak ada pemain Manchester United lainnya yang melakukannya lebih dari satu. Yang kedelapan, Manchester United hanya melakukan 1 tembakan ke gawang Arsenal di babak pertama. Itu menjadi jumlah paling sedikit pada pertandingan kandang Liga Inggris sejak tahun 2015. Ole Gunnar Solskjaer bingung dengan Manchester United. Kekalahan atas Arsenal di pentas Liga Inggris seolah menunjukkan kalau Manchester United tengah dilanda masalah. Namun tidak ada yang tahu apa masalahnya termasuk sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Perlu diketahui bahwa Manchester United sudah menelan kekalahan dalam 4 pertandingan kandang pertamanya di Liga Inggris musim ini. Torehan ini baru terulang lagi setelah terakhir kali didapatkan pada tahun 1972 sampai tahun 1973. Kemenangan atas Red Bull Leipzig dengan skor 5-0 seolah memberikan harapan baru buat Marcus Rashford dan kawan-kawan. Namun mereka justru menjadi lemah saat berhadapan dengan Arsenal. Manchester United hanya mampu membuat 2 tembakan tepat sasaran. Lebih parahnya lagi, mereka memberikan hadiah penalti kepada Arsenal. Setelah sang gelandang Paul Pogba melanggar Hector Bellerin. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa raihan Manchester United di kandang musim ini selalu buruk. Bahkan Solskjaer pun bingung mau memberikan jawaban saat ditanya oleh para media usai pertandingan. Meski kalah, Solskjaer meyakini kalau timnya tidak lebih buruk dari Arsenal secara kualitas. Rahasia kemenangan Arsenal atas Manchester United. Arsenal berhasil membawa pulang kemenangan di markas Manchester United. Mereka patut berterima kasih kepada Aubameyang. Ia menjadi satu-satunya pencetak gol setelah berhasil mengeksekusi penalti. Pelatih Arsenal mengungkapkan, hal yang menyebabkan Arsenal berhasil keluar sebagai pemenang di laga kali ini. Kepada para media, Arteta mengatakan bahwa niatan anak asuhnya untuk meraih kemenangan membuat hasil cemerlang ini tercipta. Niat tersebut telah terbentuk jauh sebelum wasit memulai pertandingan. Bukan cuma kemenangan yang berhasil didapatkan Arsenal pada pertandingan kali ini. Mereka juga sukses memecah kutukan 29 pertandingan tanpa kemenangan saat melawan ke tim besar Liga Inggris. Pengakuan dosa Paul Pogba. Tak bisa dipungkiri, Paul Pogba adalah biang kekalahan Manchester United. Gelandang asal Prancis itu pun mengakui kesalahannya. Setelah laga usai, perhatian tertuju kepada Paul Pogba. Sebagian besar dari publik sepakat kalau pria berusia 27 tahun tersebut adalah penyebab kekalahan Manchester United. Ia mengaku bahwa dirinya kehabisan tenaga. Ada banyak cara bagi Paul Pogba untuk menebus kesalahannya. Salah satunya adalah dengan membantu Manchester United meraih kemenangan di Liga Champions. Yang akan berlangsung Kamis tanggal 5 November tahun 2020. Aubameyang terpilih sebagai pemain terbaik. Dalam pertandingan yang dimainkan di Old Trafford antara Manchester United lawan Arsenal. Yang berakhir dengan skor 0-1 untuk keunggulan Arsenal. Gol Arsenal dicetak oleh Aubameyang, dan menjadikannya pemain terbaik dalam laga tersebut.